Gengski, Beba Gian, Solo Pop TV yang kekinian, keren dan sukses 7 turunan. Sip lah geng, langsung aja nih buat kalian yang belum juga subscribe, buruan subscribe Solo Pop TV biar gak kudet alias kurang update. Langsung di subscribe ya geng, channel Solo Pop TV-nya. Salah satu TV mau kasih video berita dari pasangan yang sering banget nih diminta di salah satu TV gengs, yaitu Natasha Wilona dan juga Verrel Bramasta. Nah gengs, dalam kesempatan tersebut Wilo gak lupa nih menyampaikan rasa bahagianya karena tidak hanya bersama fans tapi juga ada keluarga Verrel dan juga keluarganya yang turut hadir dalam acara bukber tersebut. Makasih juga buat mama-mama kita ya yang udah nyempetin waktunya buat datang ke lokasi syuting. Dan buat kakakku dan juga ada Atala, Fania, dan buat teman-teman wartawan media yang udah sempetin waktunya untuk datang buka bersama kita hari ini. Pastinya aku sama Verrel seneng banget dan semoga aja dengan adanya acara ini kita semua bisa lebih kompak, lebih dekat satu sama lain, bisa terus jaga kebersamaan. Aper sih. Selamat makan semua. Wah lengkap ya geng. Wilo juga gak datang untuk buka puasa bersama doang, tapi juga melayani foto-foto bareng fans. Dan selain itu Wilo dan Verrel juga memberikan suapannya nih kepada fans anak kecil yang jauh-jauh udah datang untuk acara mereka tersebut. Makasih udah datang. Mau disuapin gak sama Verrel? Mau suapin gak sama Verrel? Ya tos aja gini tos. Jadi yang paling kecil kita panitia bentar. Official. Event maju. Tambah hangat ya geng suasananya. Nah hal ini juga dirasakan nih sama Verrel yang juga merasa happy akhirnya bisa mendapatkan waktu untuk bisa kumpul bersama dalam buka puasa bersama kemarin. Yang pasti alhamdulillah seneng banget kita punya satu keluarga fanbase yang kompak, yang mandiri dan kreatif. Ayo tarawih. Mereka semua gabung gitu kerjasama untuk ngebooking tempat di lokasi kita syuting, dan di hotel kan nggak murah ya, tapi mereka bisa dengan sendiri ngatur itu semua dan bikin acara ini. Salut banget, bahkan ternyata ada beberapa nama-nama yang kita sering banget ngelihat di sosial media support kita gitu ya. Bahkan Wilona yang paling hafal tuh kayak, oh ini gitu, ini. Ini Lia Simandroe, ini Sita Rebecca. Itu Wilona yang hafal banget, aku yang kayak, oh iya, karena aku inget kan suka, karena aku mungkin suka nge-like atau apa gitu, suka ingat yang sering support, sering apa gitu, cuman dia yang hafal. Sip lah, semoga keluarga besar fanbase-nya makin kompak. Nah dari kalian kira-kira melihat keduanya yang punya jadwal padat syuting tapi tetap bisa hadir dalam acara bukber demi fans, berapa nih nilai kecenya? Isi di kolom komen dan tunggu video kece lainnya only on Seletup TV. Bye-bye. Jangan lupa saksikan Seletup. Seletup TV. Seletup TV di YouTube, dan jangan lupa juga di komen, di like, di share, dan juga subscribe.